kota Depok dan sekitarnya sudah diguyur hujan deras. Namun, tugas kami harus patroli semata-mata untuk melayani, melindungi masyarakat kota Depok. Ya, mohon izin untuk jajaran wilayah, apabila perlu perkuatan, 87 tim Jaguar. Masih banyak lagi. Ada laporan terjadi kecelakaan di Kampung Liyo. Yudi ke Kampung Liyo, Yudi. Ada 33L, Yudi. Mana Kampung Liyo? Di sana sudah banyak orang menepi di satu tempat karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Motor sama motor. Motor nabrak mobil dari parkir, Bang. Ini motor. Bawa minuman, sudah aman, Bang. Ini kunci motor. Gimana cerita? Saya bawa ada saya sama kan datang, Pak. Dengan itu. Oh, bawa motor yang kan. Pakai kacamata. Iya. Coba lu pakai kacamata. Terus ini kan terang. Iya, maksudnya kena hujan, Pak. Oh, saya kena hujan. Kamu keboncengan tadi? Iya, keboncengan. Kamu dari mana? Dari saya dari Sleman. Nah, pulang. Ya, kamu sekolah? Iya, sekolah di kampung. Terus kamu? Dengan satu SMP. Iya, SMA dari bawah SMA tidak mau. Pengendaranya memakai kacamata minus. Mungkin saat hujan deras, kacamata tersebut kena cipratan air, sehingga pandangannya terganggu. Ada sebuah mobil parkir di sebelah kiri, dia main hajar aja. Sekarang terang terus, di sini lampu kan banyak. Ini lampu kan? Mobil itu juga, saya, ya namanya. Saya juga kaget, Pak. Kaget, Pak. Kecepatan berapa? Tidak tahu, Pak. Pokoknya itu, Pak, yang tadi. Kalau dia berhentinya di sudut sana itu nggak ada lampu kan? Ya, ini di sini kan, Pak ya? Iya. Jadi ini kan lampunya warung-warung terang. Jangan-jangan kamu ini ikut mabuk juga? Enggak, Pak. Dan ironisnya saat kecelakaan itu dia sepulang dari membeli minuman keras. Terus beli minuman di mana? Di Lenongan ke kanan. Lenongan ke kanan itu? Iya. Di ruko itu? Pas dibuka nggak? Terus. Kamu dua-duanya tutup buku atau di depan HP terus? Pakai kacamata? Kan masih muda, masa mobil segede ini ya? Mobilnya? Sudah minum sebelumnya? Baru mau minum. Belum? Baru mau minum. Benar? Iya. Coba, benar? Belum minum? Di sana belum minum? Di sana? Di sana? Ini bom? Bom? Sudah mau minum? Di rumah ini. Kamu udah minum kan? Tapi saya kan yang bonceng. Kamu yang dibonceng? Iya. Dia yang belum apa-apa. Nyetir dia. Baru dari Jakarta. Kalau kamu belum minum? Belum. Benar? Kalau dia belum minum? Saya melihat tidak ada luka berat kepada si penabrak tersebut. Hanya luka di bibir dan satu giginya copot. Orang itu sakti juga dia. Iya, pendengar. Iya, sakti juga dia. Dan pakai helm dia. Mobilnya masuk, dia nggak kebentur badan mobil. Nggak apa-apa. Wah, sakti juga apa ini ya? Lu mobil sampai kayak begitu tuh. Ban serepnya ini lepas. Depan sampai belok. Hah? Ban depan sampai belok. Ya iya. Perlu ke dokter, nyamperin. Iya. Terus motor itu ada surat-suratnya. Kamu nggak punya SIM? Iya, betul. Kalau kamu udah alasan itu nggak apa-apa. Ya, sama lu main udah deras ya. Ya, karena konsentrasi kurang. Tapi tidak boleh dibenarkan yang itu ya. Betul, tidak dibenarkan masalah itu. Terus bawa minuman ke kamu. Anggur. Kamu masih muda sekolah apa? SMA? SMK. SMK? Terus kamu? SMA.
Anak-anak sekarang ini, anak sekarang pasti. Terus satunya apa itu? Tadi udah minum berapa botol di sana? Saya cuma setengah gelas. Setengah gelas? Iya, sama keluarga. Keluarga? Keluarga? Iya. Keluarga gak apa-apa kamu ini? Keluarga apa? Sudah biasa ya? Sudah biasa? Tradisi. Jadi tadi kurang nendang, setengah gelas terus nambahin ya? Sekarang silakan. Berarti tidak benar. Iya. Ya. Karena saat itu kedua anak tersebut tidak membawa dokumen dan pengendara mobil tersebut juga ingin masalah tersebut diselesaikan resmi di kepolisian, akhirnya kedua belah pihak kami bawa ke Laka Lantas Polres Depok. Mana dah? Tiba di satu tempat, kami melihat ada beberapa orang berkumpul. Di situ ada musik gerobak. Berarti sampean itu ada maksud nih. Ayo. Ayo. Saya mah ini bukan teman bukan? Bukan. Bukan. Ini saya kami cuma berdua. Kamu berdua bawa gerobak ini. Iya. Gerobak untuk menyanyi. Iya. Kalau ini enggak bawa yang main bener banget tadi. Ayo ada cewek kan? Hah? Ada itu cewek tadi. Bini saya. Tuh, mana bininya yang barusan aja mau pesen kok. Enggak, yang satunya, yang satu. Mana juga enggak ngomong dia. Ya, kalau bini apa? Dia aja. Jangan. Bini apaan sini? Iya. Bini semalam. Tunggu dulu saya tanya benar. Kamu lagi bini sampai ini. Dosa lo kalau bukan bini benternya. Enggak, pacaran gitu, Pak. Pacaran. Pacaran semalam apa selamanya? Insya Allah selamanya, Pak. Insya Allah selamanya. Saya punya anak ketiga, Pak. Jangan bohong. Ya, insya Allah. Saya kan bohong, Pak. Ya, kalau sampean ingin maksud dia untuk dibawa karena hujan-hujan ini, ha? Maksudnya begitu, ya? Kan? Betul, kan? Ini, Pak, tadi. Iya. Ini tadi, Pak. Si pacar saya kan bawa anak ketiga. Lagi mau tahun kedua malam ini, maksudnya nyenengin anaknya saya datang kan suruh jemput, suruh jemput, anterin pulang. Itu nyenengin itu gak nyenengin, nyenengin anaknya itu jalan. Makanya tadi diajak jalan-jalan udah ke sana, ke playover sana nanti. Itu alibi sampean. Saya yakin sampean datang ke sini, pengen hiburan, betul gak? Ya pengen hiburan ya. Iya. Jadi naksir sama yang satu tadi. Salah semalam aja tuh teman-teman. Enggak, saya pengen serius. Oh, saya serius. Pengen serius. Kamu benar. Iya, tanya aja sama orang. Itu kan yang satu barusan kan maksudnya serius dengan ini baik sampai baik mengangkat dia dari jalanan, dari jajakan cinta ke setiap orang. Bagus sampai nambil. Takut saya sampai dia enggak bisa. Enggak bisa disetir, enggak bisa dibina. Saya tuh takutnya saya tadi apa Pak, saya jujur enggak bisa tahu. Saya pengen dia jadi dia. Aku kan pengen kan dia punya anak pasti dengan saya belum punya. Bener. Itu saya. Ya Allah. Bener. Demi Allah mati sekarang berani saya. Untuk ngambil dia sebagai istri sampai. Iya. Aku aja sama Pak Hera tuh kabar sama saya tuh selalu. Ya masa belum punya istri? Udah punya anak gagal gitu aja. Kalau sekarang udah cerai? Udah cerai. Udah. Anak satu. Iya. Bener itu. Di kampung ini ya. Terus sampai dia seneng nggak sama sampai? Ya makanya itu kalau saya jangan seneng kalau dia sama saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya belum yakin. Udah ngelapin perasaannya. Ya udah lah Pak. Ya ampun. Seneng tak kesan. Sampai bertepuk sebelah. Tangan. Gitu Pak. Makanya saya tetap pertahanin ini. Siapa tahu nanti dia jodoh saya kan pengen. Anak-anak juga.
saya sampaikan agar kenal seseorang memilih bebet, bibit, dan bobotnya. Saya gak yakin ya. Tanya aja teman-teman saya di kantor pos. Pergi ya. Tuh, sekarang pergi aja. Itu Pak yang di warung ini, Pak. Coba sekarang saya datang, sampai datengin. Jangan, kalau Pak dia gak bakal ngaku. Gak bakal ngaku. Karena dia gak kano, gak punya apa. Terus umpama sampai kalau bener-bener pacaran nih. Ditinggal dia melayani orang lain gimana? Ya, saya nggak tahu itu urusan dia. Berapa dia mau? Tetap sama mau. Ya, tetap saya mau, Pak. Yang penting dia sayang sama saya. Itu. Wah, hebat sama. Jadi kalau nanti umpama pacaran, resmi terus nikah nih, udah nikah. Tapi dia masih melayani orang lain. Itu nggak boleh. Saya udah nikah, nggak boleh, Pak. Tapi bisa mencegah nggak? Insya Allah ini bisa. Ini agak dikit-dikit agak dia agak berkurang gitu aja. Biasanya seminggu kan jam malam keluar. Wes. Sampai itu harus berpikir. Oh, dia kerjanya di sini terus ngapain? Itu jangan sok kurang. Itu demi sampean. Mencari bibit yang unggul. Gitu loh. Seneng gimana, Pak? Bibit bobot. Saya sudah gagal, jadi saya tidak boleh coba lagi. Ya apalagi sama dengan dia. Nah, diketawain sama dia nih, tukang gerobak deh. Ketawa-ketawa dulu lah. Ya, udah cukup, Pak. Iya, Pak. Ya, 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 Pak. Ya, ya, Pak. Makasih, Pak. Hati-hati. Kenapa lari? Gak tau. Masa gak tau balik kanan? Iya, Pak. Saya gak lari, Pak. Kan saya dibonceng.